Asia hingga Timur Tengah gempar dan takjub. Timnas Palestina disambut meriah di tanah air. Terima kasih Indonesia. Media Palestina, Football Palestina takjub melihat sambutan yang diterima Timnas Palestina saat tiba di Indonesia pada Sabtu 10 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Football Palestina pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menyambut hangat Mohammed Rashid dan kawan-kawan. Saya menilai Timnas Palestina belum pernah disambut sehangat ini, bahkan di Palestina sekalipun. Terima kasih Indonesia, tulis Football Palestina mengutip dari akun Twitter _footballpalestina. Seperti yang sudah diutarakan tersebut, rombongan staf pelatih dan pemain Timnas Palestina tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang pada Sabtu 10 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Di sana seluruh elemen skuad Palestina disambut dengan karangan bunga dan ribuan orang yang memadati area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Hasun pun mengucapkan terima kasih kepada kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pandangannya, Erick Thohir merupakan sahabat Palestina yang sesungguhnya. Saya mengapresiasi Ketua PSSI yang sudah banyak membantu Erick Thohir adalah sahabat Palestina sesungguhnya, ucap Zuhair Al-Sun mengutip dari laman resmi PSSI. Tak sampai di situ, ketika mereka bertolak ke Surabaya, rombongan Timnas Palestina disambut dengan arak-arakan yang sungguh luar biasa dari kesenian daerah, yakni reog Ponorogo. Bahkan sambutan hangat yang diucapkan ribuan supporter Timnas Indonesia yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Bahkan salah satu pemain mereka, yakni gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid, sampai terharu dan meneteskan air mata. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi. Terima kasih banyak kepada Indonesia yang telah menyambut kami dengan tangan terbuka. Kami sama, tidak ada yang berbeda dari kalian. Kita saudara, kata Rashid. Lebih lanjut, Timnas Palestina rupanya langsung menggelar latihan. Latihan tersebut dihelat di lapangan Gelora 10 November Surabaya. Rashid pun memuji kondisi lapangan. Menurutnya lapangan Gelora 10 November sangat bagus. Lapangan ini sangat bagus dan luar biasa. Ini yang akan dipergunakan dalam Piala Dunia U20 kan? Sangat-sangat bagus. Kami tak pernah melihatnya di negara kami. Semua tempat saya menikmati, tutur dia. Secara diplomasi, hubungan Palestina dan Indonesia sangatlah erat. Palestina tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia yang sampai sekarang terus mendukung perjuangan Palestina mendapat kemerdekaannya. Terlepas dari semua itu, pemain Timnas Indonesia dan Palestina sudah sama-sama berlatih intens di Surabaya. Mereka bersiap melakoni laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Baik Timnas Indonesia sama-sama memburu kemenangan demi meningkatkan ranking FIFA mereka. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 149 dunia, sedangkan Palestina menduduki 93 dunia. Bahkan Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Palestina mengatakan jika kemenangan bukanlah hal tujuan utama untuk Timnas Palestina bertandang ke Indonesia saat ini. Bagi mereka, tujuan mereka ke Indonesia adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang sudah terjalin sejak lama. Gimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.